Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan wartawan yang telah hadir memenuhi undangan kami. Karena pada kesempatan ini kami akan menyampaikan perkembangan terakhir yang terjadi di Gaza Palestina. Karena ini merupakan concern kami dan concern kita semuanya. Di mana sama-sama kita tahu dan mendengar bahwa Israel sudah melakukan atau melancarkan serangan ke Rafah di selatan Gaza. Dan ini merupakan ancaman yang terus digaungkan oleh Benjamin Netanyahu apabila perjanjian gencatan senjata gagal atau perjanjian yang tidak menguntungkan Israel. Nah, oleh sebab itu, dunia pada kesempatan ini telah mengingatkan kepada Benjamin Netanyahu agar tidak melakukan langkah-langkah yang sembrono yang bisa menimbulkan jumlah korban sipil yang akan berjatuhan yang luar biasa. Kemudian Benjamin Netanyahu mencoba menapiskan semua itu dan memaksakan bahwa serangan ke Rafah merupakan salah satu pilihan untuk membebaskan sandera dengan restu tanda petik dari Amerika. Walaupun Amerika telah memberikan lampu kuning, tapi ini menunjukkan bahwa ada suatu koalisi yang tidak sehat antara Israel dan Amerika sehingga akan menimbulkan akibat yang begitu luar biasa terhadap warga Gaza, terutama pengungsi yang ada di selatan. Nah, saudara-saudara sekalian, kami ingin menyampaikan kepada semua kita bahwa Mercy konsisten dalam hal ini untuk membantu warga Gaza, ya di mana mereka terkonsentrasi di Rafah. Sama-sama kita ketahui bahwa awalnya ada dua relawan Mercy yang dievakuasi dari utara ke selatan. Dan kemudian dengan upaya-upaya yang kita lakukan sehingga kita bisa masuk ke Gaza melalui kerjasama kita dengan WHO, dan ini dirintis dan dieksekusi ya oleh Mbak Marisa. Kalau istilah kami Mbak Ica, ya beliau yang berkomunikasi langsung dengan WHO sehingga WHO mempercayakan atau join antara kita dengan WHO untuk masuk ke Gaza. Dan kita secara rutin mengirimkan relawan ke sana dan kita bekerja sama dengan beberapa organisasi profesi, salah satunya PPNI, kemudian kita juga melibatkan dokter-dokter yang di luar Mercy. Karena ini merupakan komitmen bersama kami bahwa masalah Palestina ini merupakan masalah besar dan ini harus diajak koalisi dengan semua elemen anak bangsa yang peduli dan concern terhadap Palestina. Dan Mbak Ica ini yang menjadi penghubung antara Mercy dengan WHO, dan beliau satu bulan beliau itu di Gaza untuk mengkoordinasi pengiriman tim dan mengkomunikasikan dengan pihak WHO. Dan pertanyaan serius adalah,
bagaimana langkah Mercy ke depan ketika Israel telah melakukan serangan ke Rafah? Dan serangan itu dimulai dengan hari Senin malam sampai dengan hari ini. Sampai detik ini masih ada serangan-serangan terus yang dilakukan oleh Israel. Nah, maka pada hari Senin tanggal 7, di situ ada yang namanya pergantian tim dari yang masuk sama yang keluar. Jadi pada hari Senin itu sebenarnya tim etape yang ketiga atau EMT yang ketiga itu keluar dari Gaza dan tim yang keempat masuk ke Gaza. Nah, oleh sebab itu sekarang tim yang ketiga tidak bisa keluar dari Gaza dan tim yang keempat tidak bisa masuk ke Gaza. Karena WHO memberikan satu instruksi bahwa tim tidak boleh masuk dan tim tidak boleh keluar. Nah, oleh sebab itu teman-teman Mercy pada hari ini mereka masih terkonsentrasi di Gaza, di beberapa rumah sakit mereka bekerja, dan kita doakan bahwa mereka bisa selamat dan bisa melaksanakan tugas-tugas, dan kemudian kita juga mengharapkan mereka bisa dievakuasi atau bisa keluar dari Gaza. Kemudian ada pergantian tim yang akan masuk dari Kairo ke Gaza. Karena terus terang kita akan terus untuk mengupayakan hal-hal yang serius, sesuatu yang serius untuk terus kita membantu warga Gaza yang pada hari ini memang sangat membutuhkan bantuan perhatian dari kita semuanya. Walaupun kami ketahui bahwa posisi relawan Mercy hari ini bukan posisi yang mudah, tapi posisi yang sulit. Di mana banyak pihak yang menganjurkan kepada kami agar dilakukan evakuasi atau keluar dari Gaza. Tapi bagaimanapun juga, kita akan berkoordinasi terus secara intens dengan WHO sehingga kita pastikan bahwa pengiriman tim medis ke Gaza ini bisa dilakukan dengan baik, dengan aman, dan bisa fungsional di sana membantu warga Gaza yang pada hari ini di rumah sakit membutuhkan tenaga medis. Dan hari ini ada beberapa dokter yang tinggal di sana tuh, dokter bedah, kemudian ada perawat, ya sekitar 12 orang itu masih konsentrasi di sana. Dan kita harapkan mereka dalam waktu dekat bisa keluar dari Gaza dan bisa ada pergantian dari tim yang selanjutnya masuk ke Gaza. Tapi ini sangat tergantung dengan situasi dan kondisi. Nah, maka kita juga memperkirakan kondisi yang terburuk, andai kata memang mereka kesulitan atau posisi mereka tidak aman. Apakah mereka akan dilakukan evakuasi atau memang mereka menunggu atau stay di tempat yang memang relatif lebih aman dan sehingga mereka itu bisa fungsional dan bisa bekerja dengan baik di rumah sakit yang ada di selatan, yang sama-sama kita ketahui bahwa ada beberapa rumah sakit yang memang masih fungsional dan mereka bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kemanusiaan lebih bisa dikedepankan. Dan kira-kira itu ya pandangan yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman sekalian.